tsunami yang menerjang pantai di Banten dan Lampung Selatan telah mengorbankan puluhan penduduk setempat. Setakat ini, lebih 60 orang dilaporkan maut. 584 orang cedera, manakala dua yang lain dilaporkan hilang. Angka kematian dijangka terus meningkat. Daerah yang paling teruk terjejas termasuk di kawasan penempatan dalam pelancongan di Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sumur, Pantai Teluk Lada, Pantai Panimbang dan Pantai Carita. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sedang melakukan penelitian lanjut berhubung kejadian berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Anda lihat ada beberapa kendaraan yang sudah rusak menabrak salah satu pohon yang ada di sana, ini akibat diterjang tsunami. Selain juga kendaraan, bangunan. Pak, lihat rongga-rongga ini, Pak. Lihat rongga-rongga ini, pelan-pelan. Ya Allah, Pak. Tidak ada hujan, tidak Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG percaya gelombang tsunami itu berpunca dari letusan awal Gunung Berapi Anak Krakatau kira-kira pukul 5.22 petang semalam waktu tempatan. Letusan terbabit juga mengemburkan debu vulkanik setinggi 1,838 meter ke udara. Gegaran yang dihasilkan Gunung Berapi berkenaan mengakibatkan gelombang air setinggi 20 meter di Selat Sunda. BMKG berkata fenomena bulan penuh turut menjadi penyebab berlakunya tsunami. Dan berikut penjelasan wakil dari BMKG, Rahmat Triyono, berhubung bencana berkenaan. Ini jarang terjadi ya, namun pernah terjadi di 1883. Gunung Krakatau telah erupsi dan menimbulkan tsunami, itu pernah terjadi. Jadi tidak terjadi hari ini saja, namun pernah terjadi sebelumnya. Namun sistem peringatan dini tsunami memang basisnya adalah berdasarkan gempa bumi tektonik, bukan gempa bumi vulkanik. Tsunami bisa diakibatkan oleh beberapa ya, ada antara lain gempa bumi yang terjadi di laut, dangkal, magnitud besar, kemudian adanya letusan gunung api yang ada di dasar laut, ya, kemudian meteor jatuh, ya, kemudian ada juga longsor bawah laut, itu menimbulkan tsunami. Terkait dengan erupsi yang sekarang itu ya wajar saja menimbulkan tsunami. Cuma sistem peringatan dini tsunami yang ada itu memang masih berdasarkan dari kejadian gempa bumi tektonik bukan vulkanik. Namun sepanjang gempa bumi vulkanik itu terjadi mendapatkan ada tanda-tandanya, tentunya bisa diberikan warning kalau potensi terjadinya tsunami juga bisa. Namun ini catatan dari Badan Geologi bahwa beberapa waktu sebelumnya memang telah terjadi erupsi di Gunung Krakatau yang menyebabkan peralatan sensor-sensor yang ada di dekat sekitar gunung itu rusak semua.